ini. Halo. Halo. Itu gua ngapain nak? Bung emak kayak gini. Mau nyari roti. Kita mau nyari roti. Hah? Oh yang di tu depan kan? Oh, emang bapak ini terima kasih. Kan tester, ada testernya. Oh iya. Ya, silakan. Mending yang dus aja nggak ada. Nggak ada, nggak ada ya? Ada ya? Satu dus isi 30. Testernya itu aja. Iya. Ada pakainya. Kenapa? Ada botol 30. Enggak, maksudnya cicil lebih. Biar lengkap gitu, banyak gitu. 30 sama lagi 20. Masa teh Pak susu kalian? Kan itu udah susu. Oh. Aja kan tes. Ambil aja pakai ini aja. Lagi 20. Mau pakai dus lain ya? Iya. Iya nanti jadi. Pas. Nom. Lagi 10. Ini 10. Ya. 6. Benar. 4. Apa yang nanggung bungkus? Paper bag. Bungkus pakai cinta. Eh, jadinya ada dijual sini. Paper bag ada? Enggak nyari bonteh sekalian. Apa? Apalagi satu kodak bonteh. Minuman kayak teh pucuk. Beli 2 kali 1. Bonteh. Bonteh? Iya. Enggak. Kalian enggak bermaksud ditaptar. Oh. Bung lagi promo. Di sebelah sana sih. Kalau ini udah selesai. Ya, udah. Apa itu? Paper bag. Paper bag ya? Di kodaknya bonteh. Oke, yang masih setia mantengin channel YouTube-nya Widu Entertainment. Jadi hari ini kita lagi ada di supermarket. Sebuah supermarket untuk membeli kebutuhan yang akan kita bawa ke panti jompo di Singaraja. Jadi, selama ini kita kan nggak pernah publis mengatakan kalau semua hasil dari YouTube channel Widu Entertainment nanti hasilnya akan kita bawa ke panti jompo, terus untuk kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Nah hari ini karena Widu Entertainment tuh udah monetize, istilahnya sudah gajian, kita memenuhi kayak kita punya keinginan kalau kita mau bikin sebuah channel YouTube yang tujuannya untuk kegiatan sosial. Nah, hari ini kita memenuhi janji tersebut, kita belanja buat kebutuhan satu panti jompo yang akan kita datangin nanti di hari Senin. Jadi kita udah survei lokasi di Singaraja, bahwa di sana ada sebuah panti jompo yang yang memang memerlukan. Terus kemudian di sana kurang lebih ada sekitar 50 orang yang ada di sana. Kita akan bawa sebuah bingkisan kecil lah buat mereka, terus menghibur mereka juga nanti. Oke, sekarang ikut kita belanja kebutuhannya. Kita beli perlengkapan mandi segala macam. Ya, ini udah mau kembangkan ke kemana? Panti Jompo. Panti Jompo di Singaraja. Di Singaraja. Doakan semoga berjalan lancar nih. Udah. Sembako sih nih. Mau cari apa? Nggak, cuma ini aja.
Ya sama kan? Atau aku lebih suka umur. Kamu ada ya? Iya. Enggak, maksudnya lebih lama. Nah, gini caranya, Dek. Bagi dua, Dek. Ungut lah ya, jenis lah ya, gitu. Coba, nanti kita punya kasih. Ini porsi ya? Duh, kayaknya. Perlu sikat gigi kok. Udah. Ngelah gigi nu. Apa? Oh, snack. Jadi ini. Halo. Itu gua ngantuin ah. Demikian informasi. Terima kasih. Oke, akhirnya selesai sudah kita belanja hari ini. Kita cus lagi cari kebutuhan yang lain, kebutuhan lainnya, keperluan lain. Dari banyak. Dapat murah lagi, sudah harga 30, 50.
50? This is? Tadi bisa kurang lagi, Cik. Itu, Cik, apa sih? Merah, Ando. Oke, sekarang kita ke toko berikutnya. Handuknya udah, tinggal tas buat packing aja. Keliling lagi udah kertas aja udah. Ada model lain? Ada lagi model lain? Nih model lain? Hah? Ini. Paling cantik, aku yang marah. Apa itu juga? Besar. Ibu. Ini Pak. Ibu. Ibu ada. Kering banget ya, Pak. Panas, Bu. Mana ya? Ya gitu lucu yang mikir. Oke guys, sekarang kita mau balik. Sudah dapat semua barangnya. Ada alat mandi, shampoo, sabun, sikat gigi, odol, roti biskuit, handuk, kamen, semua udah dapat. Yang kita tidak dapat adalah cilok. Ciloknya nyusul. Cilok ya. Okay. Bang, cilok bang. Nanti neng. Sabar neng. Kiri? Kiri, 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 kiri. Iya, pintar. Nanti setelah kiri kita ke dari kanan, Sulawesi kita ke Kalimantan. Nah, setelah ke Kalimantan kita ke Hasanuddin. Waduh, lupa. Apa? Apa lagi nih? Mau beli emas. Mas apa? Mas bakso. Beli cilok.
di lombong lu. Kita sepatu ke modar, jalan ke modar. Kan tadi mereka kata enggak empah loh, kak ada empah dong ini, kok siap-siap. Pokoknya yang bisa sih mau lantai kan lagi kan tuh. Cukup sabar kita Ji. Banyak harus jumpat setengah nih. Jadi jumpat satu, jumpat setengah. Apa? Makan dulu sebelum. Oke, selamat pagi semua. Hari ini kita breakfast dulu sebelum menuju Panti Jompo. Biar tenaganya kuat. Ya, Sungkaru semalam tidurnya nyenyak. Walaupun katanya kameramen saya tidak bisa tidur semalaman karena dia harus sendiri di kamar tanpa ayam. Oke, tetap semangat, mari kita breakfast. Lagi milih breakfast guys, bingung antara mau roti atau bubur atau salad. Nah, udik-udik. Cicipin dan udik-udik. Yang pagi sarapan kita pagi hari ini pertama roti gosong terus telur omelet gosong ya gajah Bali ingin nah, apa jenisnya nenek ngolongol kerapu rosong. Ini ya. Terus mepelo. Pisang. Enggak. Pisang godong lemon. Punya mungkin. Lepu. Mari kita makan. Kamarnya ibu 821 napi bel yang kita minum kemarin lagi berapa itu dia tinggal lagi ya. Kurang tidur. Ya mana? Kemarin kan ada meternya. Oh iya. Terus ini juga merahnya di tengah. Oke model itu. Foto nak aku buat. Ada mobil itu sudah. Sabar pak sabar kan. Nyam nyam. Kiasan ada jangan gitu ya. Dengar Google Map cuma nawang jangan kau kalah lekas so tipat. Sebuah apa? Mending ini apa? Mending sampai sana Sherlock suruh dia ke sana. Yeah, sekarang saya buluan perempuan. Mau itu orang tuh. Apa nih? Ini nak buluan. Buluan. Ya. Rambutan. Sekarang kita cus menuju Panti Jompo. Halo. Halo. Nice. Jadi pelayanan sosial. Hah? Mobil gini, oh, apa nih mobil spandar juga? Ada kade ah? Oh ini rekan ni ada. Ya tunggu tu, saya tunggu mula dulu ni. Ini mula, ni mula. Sing, dah mula ni. Dah mula ni. Oh, mula ni. Oh iya. Tengkar, tengkar, tengkar.
Seboren dengan yang dia ini ke kanan banyak. Oh ya ya ya. Turun malu. Oke, kita sudah sampai di Panti Jompo Tresna Wardha, Jara Marapati, Buleleng. Jadi yang bisa ke apa ke balai gitu? Ada kurang lebih sekitar 25 berarti yang serahkan dulu yang tidak bisa ke gini berarti ya. Bagaimana ini Bapaknya? Bagusnya enaknya yang di sini dulu selesaikan. Oke. Oke, ya. Kan nanti juga ada acara hibur dikit. Ya, selesai yang hibur nikel, baru yang berbagi ke siap, yang tidak bisanya. Oh, oke. Jadi Ibu sudah ke dalam semua apa belum? Ambil satu. Tadi dari sana jam 10:30. Aku ke sana menunggu, suruh ngajeng dulu. Iya, mungkin yang set alat dulu kan? Iya. Terus yang bawa ada speaker. Oh, iya. Mau di kantor dulu, di depan. Ya, langsung pulang. Langsung, Mun. Jadi, kita naik speaker, kita turun. Kita langsung anda. Iya, langsung set bro, alatnya. Man. Memang urus sound juga. Mereka ke ruang lagi. Ya, ke. Supaya dibantu sih penempatan di sebelah kamu pasangan alat-alat. Enaknya di mana dia? Di atas tapi di bawah. Berbaur ya, aja kita, berbaur. Oh iya, santai mantan. Nah, niki kebanyakan niki orang Bali. Niki nggih yang kebanyakan memang orang Bali, tapi ada juga beberapa yang dari Timor, wenten, dari Jawa juga. Dia terlantar di sini, dia belum bisa bicaranya pakai enak banget nabi bahasa Bali, nabi bahasa. Nggih, campur-campur mantan terkenal. Oh iya. Pakde, pakde. Aku dengan perwakilan tiang kita terus nyarangin nanti nanti ngibur lah kita seluruh yang berbagi ke para lansia belum siap. Bisa kita bisa aja kan ya jadi kibade jadi tentang maturnya campur bahasa nanti campur campur tidak ada balik akan ada dewasa bentar gede satu dua orang nanti kan tiang campur intinya yang wakil di Jakarta ini satu kan untuk rasel nanti silakan dari rombongan menyampaikan apa nih ke umum mungkin perkenalan sire salam kemudian alasan itu tapi yang ingin di yang ramah seperti Pak D seperti informasi yang dia terima dari Pak Udi bahwa akan menyampaikan bisa kan kita itu disampaikan mantan yang diberikan tapi sebelum itu yang mau hibur umum gitu bapak nggih silakan ampun artinya waktu yang serahkan sekarang Langsung mantan.
jelaklak. 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 Cocok Pak John dari Serles tuh. Yes tuh. Nggih, sing ngono terus mriki. Yang dua kak putu gede ayo mainan jadi selalu dalam ujian puniki kepada kemarin saya akan promosi sesa saya merasa bapak ibu pengisir tidak berkesami latang wadu punse perdana lima yudi cintana kaci tanda mogi kepecat di jenisa lantang buo sehat selalu mahu itu dan kisik-kisik dipun yang tanggo dan tim ini apa yang pernah, apa yang sudah berikan kepada ilahgau lah nenek bapak kalau tidak ada rasa peduli, kalau tidak ada rasa nah di Badung, di Kutuk, mi di jenis-jenis kini bu itu tadi dia melintang, dia lewat main niki wadah rasa, hidup tanpa rasa nirguna kinujang akhir ikan berlana, yang saya balik balikannya nirguna kinujang ya, kewala balik bos nabi bersidak kadur. Nah, pilih nyok kan beli media no jadi beli tahunnya terus nari pun kan di media pakau nyeliki rempah itu moniki dan merawat rasa dan kira rasa kimun pati terus bikin pun tak mau itu apa jadi beli lima tahun ini kekuatan dasar 5 tahun bisa dilewati luar biasa 5 tahun kita biasa luar biasa, tapi sudah biasa di luar. Hebat. Ini kita perhatikan. Makin penasaran lagi mana letter kemana dan untuk kalah di sini kita saya mau bebas. Tunasnya kekali lahan waktu perwakilan lagi terima. Siapa saja bapak serta ibu maju terus kan? Terus kemudian dan ibu. Ini mau masuk ayam. Masa begitu dulu kita pacaran kan apa di sakit ya apa tolak anginnya di mana terus kita tuh di depan pengurangannya ini pemakilan yang akan diserahkan. Thank you.
tapi sampun siakal importnya niki? Sampun siakal importnya? Oh sampun, hanya yang sampun nikah makin santai kepada pertama pacar kibur oleh Sri Diana Wati. Yuk tepuk tangan. Sekarang kena ayu tetap mikirnya semangat mikirnya ibunya doa terbaik sekiranya bila ke angin ibu Diana mikir hanya doa terbaik dari dia semoga panjang umur sehat selalu di sama-sama ini jadi makin aye pasti mikir angin harus semangat ini sering makin dia jadi nipur mikir ibu dia sering sakit mau kicer ring Wangi Warsa, kita nih selanjutnya. Iya, Warsa Tegalau. Yang kece panjang umur, yang presiden malah kejuluk serang ibu bapak Diki nih. Ada. Kita nyanyi sama-sama yuk.
Pijer. Buat pijer. Oh, kalau burung yang bagus putih dan hitam itu namanya burung pecicer. Artinya saya kunci. Pecicer ini bu, kunci bagian lewat nama. Lagu apa ibu? Lagunya apa ibu? Emang tidak lagunya seperti bapak tadi itu? Oh, lagu apa ibu? Saya kurang tahu itu. Bunga cara? Oh, sorry. Oh, lagi. Oh, lagi dia minta. Tapi ibu yang mau nama lagi setengah lagi lagunya ya. Ini setengah, ini setengah, ini seperempat ya. Ini sebungan sana. Ini ibu, nadanya mungkin. Ibu nadanya nada masih apa bu? Bila mana ada kata-kata kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup dengan sebuah pantun. Kalau ada sumber binatang, boleh kita menumpang mandi. Semoga
umur kita panjang, dapat kita bersua lagi. Terima kasih. Karena hari ini saya diberi kesempatan untuk berbagi pada hari ini kepada saudara-saudara atau apa ibu-ibu yang berada di nanti di sini, hanya sekedar bingkisan dari saya. Dan terima kasih sekali lagi buat Pak Di Ayu Mainah yang perwakilan Titian pada hari ini untuk menyampaikan tadi sambutan yang sudah disampaikan. Lagi terima kasih, dan saya sangat senang sekali bisa hadir di sini. Semoga seperti apa yang dikatakan oleh sahabat saya di Uli, dia akan bisa kembali lagi ke sini secara nanti ya, mungkin setahun atau kalau bisa jangan sampai setahun yang akan satu datang sini menghibur kita. Dan semoga dia diberikan umur panjang, diberikan juga rezeki, sudah pasti rezeki ini dia akan alirkan juga, kita, walaupun tidak banyak. Yang penting yang bisa berbagi bersama sahabat setia juga dari Denpasar, namanya Ibu Darmadulan. Ya, teman Ibu sebagai kita nih kini nata rias yang sering rias dia bersama kakak sama. Maka sami polisi titian sarana rohan sang wadu rahis
sakit. Sida itu ngibur, mimi kelawan bapak, ipekak kelawan indah. Makanya mau pencetalah rintiknya, bungkusnya, mudah-mudahan di lain hari kapalai kita bisa ketemu lagi. Kita bisa berjumpa lagi, ini kau terbaca, ini betul. Ini sebelum keputusan atau kesempatan untuk ring angel sakit iriki tidak ayu menah kelungkung semalam mula kirang lakung dan baskom mula pangam mula ke sakit naik pesma. Terima kasih, sampai jumpa. Biu ketegalan Johan ngeco asa kunika lalus kalah makin wayang tidak apa makin aja lagi setelahnya wayangnya wajar rencana ngamani ngirin pati jempol dan seperti itu habis kalah hatinya semua terus sekali lagi semoga perjalanan Pak Imahina dan tim semua dalam perjalanan menuju ke Denpasar tidak ada halangan hambatan rintangan. Semoga Sang Hyang Widi selalu melindungi tim dalam perjalanan bertemu dengan keluarga saudara-saudara keluarga besar. Akhir kata, apabila tutur kata kami yang kurang berkenan, kita manusia tempat salah dan lupa. Untuk itu, seperti pepatah kata yang tadi disampaikan Pak Imahina, lumpung samarapura, kirang lampung tiap nusampura. Sekian dan terima kasih, saya tutup ucapkan para masyarakat. Om Santi Santi. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Niki ada hasil keterampilan dari orang tua kami. Oh, iya. Ini ada sampel ini, ada perosan, ini ada ini kan berapa jumlahnya? Kalau ini sapunya 5.000 per biji. Terima kasih atas perjalanan ini. Sudah sempat ambil semua. Ini satu tiga semua. Perosannya 50.000. Nah, tadi beli perosannya udah ambil lah. Ini beli. Ini berapa jumlah? Kelima ini atau ngajak berapa kita dulu ya? Tunggu dulu. Siapa yang punya? Bang Seng Uyut. Ini 6. Bang Seng Uyut. 6 kali 5, 30. Ini? Dari dinas sosial Kabupaten Buleleng, Pak Budi, Bapak aja yang ngasih, enggak apa. Satu arah. Di sini aja. Satu arah. Jangan lupa.
Ampun Sami? Sama-sama. Bu, masukkan. Ini banyak ya. Khususnya buat Pak Medal, semoga tidak berakhir di sini, di kita. Amin. Di dalam lagi empat ada. Ambil. Saya lagi tiga. Sebelah sini. Sampul. Apa matamu itu kenapa? Bukan itu tuh. Oh, jauh uci. Nanti tante diamnya di panti jompo ya. Nah, itu tolongnya. Di sini nih. Dibuat sih deh. Ya, beli. Ya, beli. Ya, ada suara. Mencari yang gede ya. Ayo bangun, bangun. Sini bangun. Yang di Bali-nya apa? Yang di Bali. Ketan ke sini dia aja ya. Udah dibawain? Udah dibawain. Udah. Ayo. Ya Allah. Kenapa ya? Halo. Pokoknya banyak jalan-jalan. Biar fit terus ya, semangat, sehat. Sehat terus, Pak. Mohon. Sayang sayang itu kan orang tua. Ya harus sayang.
Semangat. Thank you.
Dulu dengar miliar nih. Dengarlah soma tu sengetai ada pula secuma. Sekunder. Ini apa? Kata-kata hari ini. Kata-kata ini sangat berbahagia sekali bisa. Kita bisa dengan sebetulnya langsung. Mulai lain. Pokoknya rahayu semua sehat. Pokoknya kita harus sehat. Mau ngomong ke bawah nanti alam. Oh, 100 rupiah. Oh ya? Berarti pertama kayak 10 tahun. Gue bisa bilang tepukin nanti apa karena dia mati kan. Ada nandong dia mati-mati lah. Mena umur. Tapi orang kan tidak kan petang sih tepuk udah dong apa tapi yang bahasa itu sih seketan. Oh ini. Lena tergantung cerita lagi kan. Ada beberapa kadang. Ane kadang-kadang ini kok. Petang, nanti penyanyi kita sudah di pelawak, wakil selaku. Aman nih barak, bang dia orang nyanyi tinggal. Aman nih, dah dong lepuk. Nih apa nih satusan gitu. Ada. Ya, ini kan kita kapal. Kosong, kira-kira bebitan di sini akan ngoyong itu maksudnya. Awas, Nani, Nak. 2 tahun, 2 tahun. Kira langkung senam jalan. Bagi sosial, bagi bingkisan, buat semeton barakan sayang dari Pandi Jompo Buleleng. Semoga nanti untuk kedepannya ya kedepannya kita bisa akan tetap berbagi dan jangan lupa untuk support channel saya Widu Official ya kasihkan karena memang spesial memang kita akan untuk hasil itu untuk kan, untuk berbagi gitu, khusus untuk channel Widu Widu Official ya okay. Ayo sami semua ini. Ya. 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 Ya.